Nah, saya mau memperlihatkan soal ini. Jadi ada term yang muncul, kata ekosistem. Ekosistem ini, kemarin juga kayak sebagian teman-teman ada yang lihat videonya saya mau gitu kan. Apa nih ekosistem ini? Jadi ekosistem itu bicara soal pemajuan budaya yang tadi yang 10 objek itu dari salah satunya seni, pengetahuan tradisional, segala macam itu dibuat dalam sebuah ekosistem. Pemajuannya itu diletakkan, bisa nggak menyusun sebuah ekosistem. Ekosistem ini term yang dipakai juga sama, sebenarnya ini kan term ekologis ya, itu kan proses timbal balik, mutual aid. Jadi antara setiap makhluk hidup dengan lingkungannya atau makhluk hidup dengan spesies lain itu saling mempengaruhi dan menguntungkan dalam arti gitu ya. Nah, punya kesatuan utuh. Tapi ekosistem itu juga dipakai dalam term-term bisnis. Misalnya kata environment itu, environment Apple. Jadi Apple nggak hanya hidup dengan sebuah alat device-nya dia, tapi dia punya software yang semua orang bisa bikin software di situ, dia punya komunitas di situ, dan dia juga bikin kelompok riset gitu. Jadi sebenarnya yang paling kuat menciptakan environment bisnis itu salah satunya Apple, yaitu untuk mempertahankan pasarnya dia. Nah, term itu juga dipakai di dalam kemajuan kebudayaan, ada edukasi, kreasi, produksi, diseminasi, apresiasi. Jadi misalnya saya juga itu bagian tugas tuh, kayak misalnya kalau mau melihat sebuah objek kemajuan kebudayaan di desa, bisa nggak disusun dalam ruang lingkup ini? Misalnya ada elemen pendidikannya, ada juga proses kreasi penciptaan praproduksinya, ada juga penciptaan produk langsungnya, tapi juga ada diseminasinya, campaign ataupun pembuatan pengetahuannya bisa diketahui banyak orang dan diapresiasi, dikonsumsi. Ternyata saya melihatnya itu dari culture cycle-nya UNESCO. Jadi kayaknya UNESCO yang memperlihatkan ini penting gitu. Dan ini termnya mereka juga. Dan beberapa term seperti ada cluster lain. Tadi kan ada olahraga tradisional, itu juga dipakai oleh UNESCO. Nah, sementara kan term ini yaitu ekosistem yang penggabungan atas semua unit yang itu saling berpengaruh, memperkuat sebenarnya. Terus ada yang menarik juga, ada Mas Gerto, ada nanti ada indeks pembangunan kebudayaan. Jadi memang ini alternatif terhadap indeks ekonomi yang selama ini selalu muncul, selalu ada. Bisa nggak ada alternatif lain biar nggak melulu soal ekonomi yang dilihat. Tapi nanti teman-teman sambil melihat lagi, tadinya pola dua bisa sambil bongkar-bongkar website-nya juga. Jadi ada ipk.kemendikbud.go.id itu. Ini membicarakan metodologi pengindeksannya, ini diperlihatkan juga di sini. Tapi setidaknya ada lima dimensi besar sebenarnya. Bagaimana pembangunan itu dinilai, ada sebuah ukuran capaian yang telah dilakukan setiap daerah, termasuk Indonesia. Satu, ekonomi budaya. Kedua, pendidikan. Ketiga, ketahanan sosial. Keempat, warisan budaya. Terus ini ekspresi budaya. Terus ada budaya literasi dan gender. Ya, memang saya paham juga ada problem karena teman-teman semua ini dikerjakan dan dapat indeksnya ini dari data BPS. Kementerian lain juga ternyata, misalnya aku tanya, kenapa kok nggak ada indeks agraria? Karena itu kan konflik agraria besar di negara ini. Terus ada indeks ekologi. Kementerian Lingkungan Hidup kayaknya nggak punya data yang speak soal itu. Mungkin malah kayak teman-teman, jadi aku nggak tahu, malah teman-teman dengan spirit pengarsipannya ini lebih benar ketimbang negara yang nggak punya apa-apa soal datanya sendiri. Nah, jadi yang paling rajin dan yang paling fix sebenarnya setiap tahun bisa menyediakan data atas ini, di semua dimensi ini BPS aja. Kementerian lain, bahkan kayak Kementerian Sosial tuh harusnya bicara tuh soal gender, tapi kayaknya mereka nggak punya. Oke, terus mau balik lagi.
Terus ada dana perwalian. Aku nggak pernah ikut pembicaraan soal ini sebenarnya. Jadi kemarin aku juga di acara PKS soal desa, tapi aku nggak sempat melihat itu. Dan Lisis malah yang cerita soal ini. Ekspresi atau respon dari publik itu malah keburu pengen cepat-cepat. Kayak mana nih cara aksesnya? Gitu. Nah, ini kan ada dana abadi yang sedang disiapkan sama negara melalui Dirjen untuk bisa diberikan diakses oleh para pekerja budaya ini, seniman. Nah, problemnya tadi itu di mana posisi ketiga melihat soal krisis ekologi, konflik agraria dan masyarakat ada. Nah, saya kan memang kebagiannya itu diajak sama teman-teman itu ngurus cerita soal desa. Ujungnya itu sebenarnya apa yang terjadi di desa ketika saya melihat, misalnya begini. Kerja salah satu yang saya lakukan itu kan sebenarnya mendorong bagaimana desa bisa membuat perencanaannya berbasis berhulu kebudayaan. Kalau bahasa-bahasa NGO-nya itu orang sekolah itu mainstreaming kebudayaan di desa-desa, baik RPJMD atau RKPDS. Nah, visi ini refleksi saya. Teman-teman yang jadi desa, salah satu desa Mas Ferus juga kayaknya ada di sini. Desa Bantul di Desa Bodoh. Nah, selain ada negara yang berkepentingan mendorong pemajuan kebudayaan, dan negara ini kan menitipkan penyelenggaraan pemerintahnya sampai tingkat terendah di desa, tapi praktiknya juga, nah, negara ini kan juga ada banyak pengkritiknya, ya, banyak budayawan yang mengkritik, banyak posisi yang juga mempersoalkan. Nah, di desa juga ketika itu didorong, mau dibicarakan sebagai sebuah kerja teknokrasi, ternyata komunitas-komunitas itu ada yang ini untuk kemana gitu, tapi ada juga yang mau ikutan gitu. Jadi memang pertarungan cerita kebudayaan ini menarik sebenarnya. Semua orang berkepentingan untuk mau melihat ini kebudayaan versi aku, ini pengennya seperti ini. Tapi yang aku lihat misalnya gini, kalau kemarin kan ada kritik sama dari teman-teman, 10 objek pemajuan kebudayaan itu yang cenderung juga dekat sama Kuncara Ningrat itu gak bisa juga ngeliat budaya punk di desa kan, misalnya, atau di kota. Tapi yang menarik, bisa tidak ketika melihat kebudayaan ini di tingkat desa, melihatnya dalam perspektif ekonomi politik. Misalnya, kemarin kan ini sebenarnya kerjaan aja, jadi sama warga mendorong sebuah objek kemajuan kebudayaan, dia pilih tiga mana yang menurut mereka itu penting, terus direncanakan di desa, terus itu didorong jadi sebuah perencanaan, tapi juga dipresentasikan. Kita misalnya mencari sebuah cerita yang yaitu budaya adiluhung gitu lah ya, tarinya itu hilang, tari dundang atau juga kain tambak itu hilang. Nah, buru-buru dalam perspektif ekosistem tadi itu, di sebuah perspektif mendorong, wah menarik ini dijadikan ekosistem aja, dijadikan dalam tanda kutip produk, dijadikan komodifikasi dengan tepat. Komodifikasi dengan tepat tadi environment-nya dibangun, ada mulai dari sanggarnya, ada mulai dari orang yang maestro pengajarnya gitu kan, terus ada juga orang yang menciptakan produknya, terus sampai ada yang mendiseminasikan, mengkampanyekannya, sampai ada yang memakainya gitu kan. Nah, itu kan mimpinya gitu. Ini kan karena pertarungan, mungkin juga karena kegagapan Indonesia kalah menjual kebudayaan dengan budaya lain seperti Amerika dari dulu jual Hollywood, Brasil, terus Korea berhasil jual kebudayaan mereka sampai makanan, sampai pakaian semua masuk gitu kan. Proses komodifikasi ini mungkin pengen juga dilakukan baik tingkat lokal, desa, kabupaten, provinsi sampai juga nasional. Cenderungannya aku lihat. Jadi ada satu, kebudayaan itu kayaknya dititipkan kuat soal problem deradikalisasi. Terus kedua, kebudayaan itu dititipkan kuat juga soal kayaknya bisa nggak jadi duit nih, gitu kan? Biar lebih maju nih, biar sejahtera tadi. Nah, makanya jadi kayak dimensi soal ekologi dan agraria dan persoalan masyarakat ada di mungkin salah satunya nanti. Tapi ini lebih spesifik akan kita bicarakan lagi. Itu penting dilihat kembali sebenarnya. Aku nggak tahu keterhubungannya sama teman-teman pengarsip ini bagaimana, tapi perspektif cara melihatnya mungkin apa usulanku
karena teman-temannya juga di desa dan juga di kota gitu. Nah, tadi undang-undang pemajuan kebudayaan itu juga tidak hanya menyematkan kerja-kerja praktek kebudayaan itu, pemajuan kebudayaan itu dikerjakan sama negara, tapi perorangan pun bisa, ada pasalnya, dan NGO jelas bisa. Nah, ada yang menarik sebenarnya dari semua undang-undang yang aku lihat di undang-undang pemajuan kebudayaan ini yang aku mau coba nanti, ini nanti mungkin kerja bawah tanah kali ya. Dia bisa menghukum korporasi ya. Jadi ada pasal tertentu itu menarik juga. Kalau ada pelanggaran dari sebuah korporasi atas sebuah objek pemajuan kebudayaan atau pengembangan pemajuan kebudayaan terhalangi, itu bisa dihukum dan menyebut secara spesifik korporasi. Nah, aku belum tahu apakah bisa mendorong ini kan. Kerja-kerja teknokratis ini kan kerja-kerja yang cukup berat. Maksudnya beratnya bukan di kitanya, tapi menghubungkan antar banyak pihaknya itu. Misalnya visi kepala desa itu cukup kuat, misalnya memajukan kebudayaan di desa ini. Ini penting nih. Terus masyarakatnya banyak ikut. Tapi problemnya lagi nanti akan ada gap ketika menerjemahkan jadi sebagai sebuah produk teknokrasi ya. Perencanaan tadi ke RPJMD atau RKPDS biasanya ngerjain itu nanti tim 11, ketuanya itu sekdes. Jadi agak sering juga kejadian di kampung itu banyak budayawannya, banyak pemain ketopraknya, banyak pemain kesenian tradisinya. Tapi ketika diajak ngomongin mana nih strateginya, ternyata masuk nggak di RPJMD segala atau RKPD segala, nggak ada gitu kan. Mereka bingung. Nah, jadi saya juga mau melihat selain ada posisi negara dengan ini kan urusan private sector, ada posisi negara yang tarik ulur dengan komunitas budayawan, universitas, researcher, orang yang sering kritik, tapi juga di dalam pemerintahan sendiri ada tarik ulur juga. Misalnya bagaimana mau menerjemahkan pemberdayaan di sebuah desa, sementara aturan dari Permendagri nggak bisa mengatakan itu ada namanya sistem keuangan informasi desa, yang itu nggak boleh. Bahkan ada juga permen zaman dulu beberapa tahun ini, Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan mendorong sebenarnya di desa itu uang itu yang 1 miliar satu desa, teman-teman pernah dengar kan, itu untuk infrastruktur. Jadi ada surat edarannya. Nah, gimana? Makanya jadi agak minor juga udah usaha di desa itu cuma bikin-bikin sanggar, bikin-bikin alat, bukan yang strategis, bukan substansial. Itu aja bermasalah, bikin-bikin sanggar, bikin-bikin alat itu memang satu hal yang penting, tapi itu nggak melihat secara problem keseluruhan. Misalnya itu pun terhalangi ternyata, karena yang penting sekarang adalah uang 1 miliar ke desa itu rata-rata itu dana primer 400 sampai 1 miliar sekian, itu targetnya adalah untuk pembangunan infrastruktur. Nah, aku nggak tahu juga teman-teman mungkin yang dekat sama desa atau dekat sama yang bukan di Jogja juga banyak desa walaupun wilayah dekat kota, mungkin bisa bersinggungan melihat cerita itu bagaimana posisinya saudara. Kemudian yang saya bilang tadi soal kemungkinan korporasi itu di berapa lagi ini lagi pak tapi ada yang menjelaskan bahwa sebenarnya ketika korporasi itu melakukan pelanggaran atas objek pemajuan kebudayaan itu dia bisa dijadikan pidana bahkan, dan disebut itu kejahatan. Nah, saya juga melihat undang-undang desa ini kan udah 5 tahun berjalan, terus ada undang-undang pemajuan kebudayaan ini lagi mau dikawinkan nih ceritanya, walaupun ini masih kerja benar-benar ini banget lah, masih pra banget ya, belum kelihatan apa-apa. Bahkan nggak ada perdes yang bisa bicara soal maksudnya kita berharap kelompok masyarakat, masyarakat adat ataupun kelompok kepentingan di desa bisa mendorong desanya bikin protokol sendiri yang memperkuat soal problem-problem mereka, salah satunya krisis ekologi, kedua misalnya soal agraria. Nah, tidak ada perdes yang bisa bicara itu, tidak muncul sama sekali. Pasti semua perdesnya bicara pembangunan. Nah, aku nggak tahu. Tadi satu soal 4.0, dorongannya soal ekonomi. Kedua, ada undang-undang yang menurut saya cukup bisa dipakai, tapi nada-nadanya kecenderungannya tadi soal
kebudayaan untuk menghalau radikalisme cukup kuat, dan juga soal ekonomi komunikasi besar. Dan problemnya lagi yang perlu teman-teman tahu, undang-undang ini kan bukan hanya urusan satu kementerian, kementerian lain bisa. Di sini saya juga bisa melihat, jangan-jangan urusan ketahanan, Prabowo yang kebetulan jadi Menteri Pertahanan, dia juga bisa menerjemahkan ini jadi peraturan menterinya dia dengan mempertahankan sesuatu. Gitu. Nah, karena selama ini kan kayaknya teman-teman lagi hip nih ngomongin juga RUU PKS harus, terus RUU ini ditolak, KPK segala macam gitu-gitu kan. Ada juga nggak undang-undang yang bisa dipakai untuk jadi kendaraan yang bisa digunakan. Gitu. Ya saya kebetulan aja ikut sertakan di sini. Tadinya aku nggak begitu paham sebenarnya cerita ini. Beberapa tahun lalu aku baca, tapi karena baru sekarang ikut terlibat, ya aku lagi berpikir kemungkinan soal undang-undang pemajuan kebudayaan dengan undang-undang desa bisa nggak praktek kebudayaan itu digunakan untuk membuat satu. Yang paling utama sebenarnya perspektifnya adalah bukan hanya bangunan identitas. Nah, kebudayaan ini kan pembangunan identitas cukup tinggi ya. Tapi yang saya bayangkan sebenarnya memperkuat kedaulatan. Nah, kecenderungan selama ini diambil langsung jalan tol. Kemajuan kebudayaan ini ngomongin, ya biar cepatlah sejahtera nih gitu. Sama juga akhirnya, ini balik lagi lah ke cerita tadi. Gak tahu Nadiem itu tiba-tiba jadi menteri juga. Karena dia dianggap cukup jago soal, lihai soal dunia teknologi ya gitu, tapi sebenarnya dia cukup kuat di manajemennya, di startupnya itu. Nah, dia dititipkan juga soal cerita, ya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dibilang kayaknya angkatan kerja dari pendidikan di Indonesia ini bisa gajinya cukup tinggi, kan impinya Jokowi gitu. Ya enak juga sih semua orang Indonesia itu angkatan per kapitanya nanti akan gajinya 20 jutaan gitu. Saya nggak heran kalau perspektifnya adalah satu memperkuat engineering dan tukang yang cukup banyak. Itu akan kejadian. Karena itu kan bersamaan dengan global connected tadi tuh. Negara luar akan masuk sini, pekerjaan import itu kan akan lebih banyak. Itu yang akan dikerjakan. Oke. Kita juga penasaran karena UU pemajuan kebudayaan ini pembahasannya lebih ke bagaimana budaya disistemkan oleh negara, ya. Terus dalam proses pembuatannya pasti ada ekstraksi lah katakanlah ya, dengan melalui BPJS dan lain-lain, ada ekstraksi data dan ada proses evaluasi yang kemudian membuat friksi-friksi beberapa kepentingan gitu kan. Tapi kalau kita teropong lebih jauh, kita juga melihat adanya beda-beda arah di pemerintahan sendiri. Nah, menghubungkan dengan pembahasan 4.0 yang sebelumnya, karena di situ cuma disinggung sedikit aja. Kalau menurut ini kita tanya dulu pembicaranya ya, saya jadi nggak enak sama peserta. Kalau menurut Mas itu ada nggak sih hubungan lain industri 4.0 selain disrupsi dalam konteks dalam hubungannya dengan UU pemajuan kebudayaan yang akan diimplementasikan, ada nggak maksudnya? Kalau dilihat sebenarnya karena di IT kalau di pembacaannya UU pemajuan kebudayaan itu kan kayak informasi teknologi atau katakanlah 4.0 yang sekarang sedang makin lama membesar di global world itu katakanlah mengganggu normalitas kebudayaan Indonesia gitu, sehingga Indonesia perlu, kebudayaan Indonesia perlu di apa ya tadi diatur, dilindungi, di macam-macam, tapi juga dalam prakteknya juga terjadi ya itu tadi ada ekstraksi karena datanya dipersempit, ada evaluasi dan lain-lain, ada nggak sih hubungan yang lain di 4.0 sebelum kita masuk ke menukik ke kerja pengarsipannya. Mungkin saya lanjutkan sampai selesai ini aja. Jadi Nadiem itu diminta jadi menteri, tapi ternyata dia juga baru paham, mungkin juga nggak tahu udah paham apa dari dulu paham bahwa sebenarnya urusannya bukan soal menteri pendidikan, tapi satu soal
kebudayaan dan kedua soal pendidikan tinggi. Aku juga nggak tahu tuh. Seharusnya kalau menurutku, kalau dia mau berinovasi kuat soal angkatan kerja manusia di Indonesia ini, perspektifnya bukan di teknologi, tapi justru di kebudayaan. Seharusnya. Ini aku coba lanjutin cerita yang tadi. Jadi aku melihatnya semakin tingginya tadi tuh smart mesin semakin banyak, komputasional war juga makin terjadi gitu kan, new media ekologinya itu semakin ada banyak varian media gitu kan, global connected dan superstructure ini. Yang dibutuhkan itu satu, cross cultural kompetensi. Ini kebutuhan masa depan ini salah satunya. Orang yang memahami antar lintas kebudayaan yang lebih dalam sebenarnya. Karena kan orang-orang luar itu pada makin kesini nih nanti katanya. Atau hal yang lain. Juga, memang yang paling diunggulkan sekarang kan computational thinking kan. Semua orang kalau perlu, aku nggak tahu itu apa benar. Karena aku belum lihat juga aturan yang dilakukan oleh Nadiem. Semua orang harus SMP atau apa harus coding kata gitu. Kalau menurutku enggak. Jadi gini, aku beruntung juga kemarin itu 3-4 bulan ini aku dapat beasiswa online lah gitu dari Kemenkominfo sama Microsoft, belajar 5 hal. Satu data analytics, kedua data science, ketiga artificial intelligence, keempat itu cyber security dan internet of things. Semakin aku melihat itu, karena mungkin ini perspektifku ya, aku juga enggak bereksperience banyak melakukan kerjanya, tapi aku belajar ilmunya aja, percobaannya juga percobaan kecil. Semakin ilmu engineering itu tukang itu membutuhkan hal lain karena akan semakin dehumanisasi. Nah makanya yang dibutuhkan itu di masa depan itu ada sense making, orang yang lebih paham soal kedekatan makna sama penginderaan terhadap manusia itu justru dibutuhkan. Ini ada sekitar 10. Terus ada juga soal new media literasinya. New media literasinya karena memang ada new media ekologi yang banyak itu. Orang harusnya semakin paham nih media yang semakin beragam, yang bukan hanya tekstual dan pasti akan banyak visual yang dengan posisi hybridnya. Ada wajah animasi dan macam-macamnya. Apalagi sekarang media ini juga diperkuat oleh kultur meme culture itu, tapi berbeda sama propaganda ya. Sebenarnya itu di kalangan aktivisme pasti cepat membedakan antara meme mana, propaganda mana. Di Indonesia itu bukan banyak meme, semua propaganda sebenarnya. Dan itu luar biasa. Nah, terus yang dibutuhkan juga transdisciplinary. Jadi ilmu itu nggak bisa lagi hanya satu subjek tunggal gitu yang dia paham. Karena tadi tuh semakin banyaknya mesin yang semakin cerdas itu, justru semakin dibutuhkan kemampuan manusia untuk lebih paham. Karena ilmu datanya sudah ada, tapi bagaimana memanfaatkannya tuh? Misalnya data kemungkinan penyakit itu akan lebih mudah didapatkan karena semua sekarang direkap dalam aplikasi apapun. Halo dok udah ada tuh kan, terus ada banyak juga pakai smart watch-nya tuh mendeteksi jantung apa segala macam. Bahkan kita data-data kita sekarang di rumah sakit, di klinik itu semakin akan terkomputerisasi dan akan disatukan. Jadi nggak akan cukup jadi satu ilmu kedokteran aja yang memahami satu penyakit orang, tapi bisa jadi penyakit publik gitu kan, atau bahkan problem lain misalnya penyebab penyakitnya, misalnya epidemiologi, serangganya yang dipahami gitu. Terus data serangga di sekitar situ. Terus juga ini novel adaptive thinking. Jadi ini sebenarnya ngomong kesasaran juga. Jadi semakin pasti ini industri film, industri khusus sasaran soal bagaimana cerita-cerita atau apa-apa ini dibawa, didorong ke dalam teknologi hari ini. Jadi kemampuan mengadaptasi sastra-sastra itu juga akan semakin dibutuhkan. Terus cognitive management ini karena semakin banyaknya data yang masuk tadi itu, karena kan big datanya semakin
semakin terhubung, bahkan bukan hanya satu titik, bisa jadi keterhubungannya dengan titik lain. Nah, kemampuan kognitif melihat ini, tapi juga kognitifnya gini nih, ada yang dibutuhkan juga satu kemampuan kritis, critical thinking, terus kemampuan analytical thinking. Jadi jangan heran, mana dari teman yang filsafat tadi mana? Ngilang gak? Jadi jangan mendatang, Mas Birgo juga itu ahli filsafat tuh. Yang dibutuhkan di masa depan itu kemungkinan ilmu filsafat selain antropologi. Apple itu salah satunya juga, ada banyak perusahaan besar yang udah mature, yang udah berhasil ekonominya gila-gilaan, dan dia mulai menyadari bahwa ternyata di humanisasi makin besar, etik akan dibutuhkan. Makanya bukan hanya CEO yang ada, dan bukan hanya CTO yang ada, Chief Technology Officer, tapi ada CPO, bukan minyak kelapa ya, Chief Philosophy Officer. Dan kalau teman-teman search engine sekarang itu udah ada bukaannya, tapi nggak ada di Indonesia. Jangan berharap itu ada di Indonesia. Nah, menurutku, aku nggak pernah bisa ngomong sama Nadiem sih, mungkin nggak tahu Mas Berto, nanti aku balik ngomong Mas Berto ini bisa ngomong nih sama Pak Dirjen nih. Kalau inovasinya mau dikuatkan dan angkatan kerja Indonesia ini mau beneran gajinya lebih tinggi dari yang lain, bukan kemampuan teknologi pertukangan ini yang hanya dimampukan, computational thinking. Justru pemahaman hal lainnya, orang luar pasti datang ke sini, dia nggak paham kebudayaan di sini, dia nggak paham bagaimana menggunakan sebuah teknologi, sebuah alat untuk benar terjadi di wilayah sini, gitu kan, atau masyarakat sini. Nah, dan semakin proses-proses tadi itu terjadi dehumanisasi, makanya kalau di Seno itu bilang ada mengutip dari The Economist ngomong globalization, karena mereka tahu ini akan menciptakan kontradiksi nih. Tapi teknologi ini nggak bisa dihajar kan, karena soal percepatan ekonomi, bukan hanya internet yang makin kuat, tapi chip makin kecil gitu kan. Nah, makin dibentuk produk-produk elektronis yang sangat kecil dan sangat berkemampuan tinggi gitu berpikirnya. Nah, justru dalam situasi seperti itu, ini hasil riset sebenarnya, hasil risetnya Harvard, Stanford, sama ada beberapa lembaga di luar di Amerika, memang ini mereka riset wilayahnya mereka sama Eropa. Justru kemampuan ini akan dibutuhkan. Aku heran kalau negara ini belum mau ngejar, ayo semua pada jago coding, ayo semua jago bahasa Inggris gitu kan, sama jago statistik gitu. Udahlah, kalau mau ngejar itu udah kalah sama India paling nggak, apalagi Cina gitu kan, Jepang gitu. Dan nggak usah takut, orang-orang yang begitu itu banyak di Indonesia, anak-anak muda sekarang. Makanya herannya kan, ini salah satu yang lagi hip dari pengaruh dari 4.0, ada nama pekerjaan namanya data scientist yang cukup paham soal data itu, yang ngolah-ngolah data. Jadi ada data analytics, ada data scientist. Dia bisa memperlihatkan problem data dan menggunakan mana nih problem data dan menggunakannya lagi untuk melihat masa depan dari sebuah persoalan gitu. Nah, gara-gara itu sebenarnya permintaannya tinggi, tapi orang yang paham sedikit karena itu membutuhkan pengetahuan statistik, matematika, dan program. Di luar negeri gajinya cukup tinggi, 120 juta, sekian ratus juta gitu, 80 juta. Nah, tiba-tiba di sini nge-hip juga. Makanya enggak. Dan nge-hip 4.0 ini jadi banyak nih lembaga kursus, kalau zaman dulu lembaga kursus bahasa Inggris, masih sekarang hidup lah ya. Lembaga kursus soal begini-begini makin tinggi. Nah, nanti pasti lembaga kursus robotik makin tinggi. Aku nggak tahu kalau negara ini dipaksa kebudayaannya ke sana, ya problematik juga. Justru source yang kuat dari negara ini kan satu keragaman berpikirnya itu cukup tinggi. Terus juga ada banyak lah kalau kita mau mengkaji lebih dalam soal praktik-praktik kebudayaan ini bisa dipakai enggak ke depannya. Nah, memang yang belum dilihat bagaimana menghubungkan antara tadi itu soal undang-undang kemajuan kebudayaan itu dipahami sama menterinya sendiri, terus mau mendorong itu jadi inovasi penguatan terhadap bukan hanya ngomongin soal kerja yang dapat lebih banyak, tapi ya penguatan kedaulatan manusianya aja sebenarnya. Sama seperti bicara penguatan kedaulatan di tingkat desa melalui kebudayaannya atau mungkin tingkat daerah gitu. Nah,
itu justru potensinya. Jadi terus kalau bicara pengarsipan, nah ini aku balik ke teman-teman tadi yang nanya nomor 2 tadi soal bicara pengarsipan, justru kesempatannya makin tinggi. Teman-teman tahu internet archive kan, internet archive itu, nah dia pakai Wayback itu just dia datanya lebih besar dari Google. Bahkan Google menyerahkan, yaudah deh karena aku biar bisa ngakses datamu, aku juga apply deh ke kamu juga data gitu kan. Nah, Toronto University juga, banyak universitas. Nah, artinya jadi gini, kemampuan coding ini nggak perlu kan teman-teman tahu. Mereka itu udah punya banyak. AWS itu udah punya sendiri, terus Azure punya sendiri, Microsoft punya sendiri. Artinya, kemampuan mengcoding itu sudah ada, akan lebih mudah. Drag and drop aja semua yang akan dilakukan di situ. Jadi nggak usah takut. Kemampuan itu pasti akan semakin dipermudah intinya gitu. Nah, machine learning, deep learning, apa segala macam learning hand blow gitu. Itu ya menurutku teknologi pasti akan memaksakan dirinya untuk semua orang paham. Kalau perlu ngasih kursus gratis, ngasih semua orang biar bisa memakainya. Tapi yang mereka butuhkan orang yang paham pertanian, orang yang paham perikanan, orang yang paham soal kesusastraan benar gitu kan. Itu enggak ada ilmunya. Tapi perikanan di Indonesia, pertanian di Indonesia, kesusastraan di Indonesia. Aku nggak tahu tiba-tiba malah kiblatnya lari ke sana semua. Ya ini justru problem sih menurutku. Itu sih bukan ngobrolan aja, nanti kita ngobrol lebih jauh. Terima kasih. Oke. Okay. Oh, langsung siap.